Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ganjibut. Jadi di video kali ini kita bakal lanjutin Ragnarok X ya guys. Di job TV ya guys. Oke, di job TV ini sekarang gue lagi level 18 ya. Ini gua di server Odin Valhalla ini. Kau masuk masuk pagi kau gua guys. Soalnya kau nggak masuk di pagi hari, itu kita harus harus nganti guys. Kalau pagi-pagi tuh mereka-mereka pada ini guys, pada apa? Pada ini ya, pada tidur kali ya. Jadi nggak terlalu rame gitu guys. Cuma di Valhalla ini yang ngantri terus guys. Udah questnya udah gue jalanin berkali-kali quest kayak gini nih guys. Cuma skillnya yang pakai poison ini nggak bisa ini. Item tidak cukup katanya guys. Masa harus pakai kayak item semacam item buat diolesin ke ini ke pedangnya. Item poison kan jadi skillnya masih nggak aktif kalau nggak ada item kayak gitunya guys. Ini pagi-pagi tadi udah ada ini guys, udah ada drama guys di chat globalnya. Emang kalau game apa ini namanya, kalau game RPG kayak gini nih kan, kalau Genshin Impact itu punya dunia masing-masing, kalau ini kan bersama-sama ya guys. Emang kayak gitu guys, kalau RPG kayak gini guys, RPG gabung guys. Rezeki anggota yang hilang satu aja terus. Ini lebih di ini ya, di basic attack kayak. Oke, oh jadi gua lupa lupa lagi guys. Nah di sini itu start point itu di sini kalau ya assassin thief ini guys, dia itu ada di agil ya, agility ya. Agility itu kita kasih berapa ya, 80 tadi guys, kita kasih lebih banyak ya. Ini 30 itu kasih ke fit aja, ke fit. Oh enggak, gua bagi lagi guys, fit terus dex.
Dex itu ada, cuma nggak ini ya, nggak gede ya. Dex sama ini, sama apa, sama fit itu sama guys, ini aja guys, kita samain guys. Jadi kelebihan satu dong. Kita kurangin aja, bisa nggak ya yang ini? Mana tadi agility kita kurang satu ya guys. Gak apa-apa biar segini guys. Kita kasih kemana ya? Ke look ini guys. Look minta dua ya. Langsung bisa tiga ini. Dia yang paling butuh dia pertama agility ya, terus look itu dex sama fit itu cuma ini ya. Fit itu jangan terlalu tinggi ya. Kok sampai tiga dia. Di dua aja ya guys, kita kasih di dua aja ya. Ini minta 4 ya, yang agility kita tambah coba. Anissa 2, kita kasih ke lu guys. Oke cukup guys. Poin intinya itu job ini agility sama look itu mentokin nih guys. Oke langsung aja ini buildnya guys. Oke langsung kita lanjut ya. Udah nambah ini dari segi statistiknya guys. Kan lebih sadis nih guys. Tuh dihajar di sini. Buat job tip ini udah 6900 ya, ini darahnya level 19. Ini yang kayak berarti ungu paling atas nih, ini ya yang ngeluarin critical nih guys. Critical damage. Agility sama look, mungkin look itu tadi yang bikin ini, bikin apa, bikin critical ya. Kapten Royal Civarli. Jangan lupa rewat ini guys, rewat check in guys. Kalau nggak dapat harus di check in, tapi di check in ada batasnya juga guys. Kalian cuma punya berapa ini gitu buat di check in guys, cuma punya 3 kesempatan kalau nggak salah. Tadi gua udah pakai 2 sih, soalnya dari awal nggak check in guys,
Dari 2 hari yang lalu. Blueprint. Selidiki pemakaman lagi. Ke Westgate. Geometry. Banyak orang Pinoy juga di sini, guys. Tadi sama orang itu, orang Indonesia tadi. Udah mah hina-hinaan, guys. Oke, kita udah level 20 ya. Kita masuk dulu ke ini, guys. Ke slime. Oke, bukan slime lagi nih. Terus nyari kurang lebak. Kurang ini ya, kurang sakit ya. Sama juga ya ini. Ini kalau aktif itu belum di ini, guys, belum sakit ya. Lagi single deh. Belum ada skill AOE. Gak ada skill AOE. Skillnya ya kayak gini skillnya, guys. Begitu sedikit. Mau aktifin skillnya dulu. Gak kayak skillnya mage, guys. Skill mage udah mau penuh. Dua slot ini udah mau penuh, guys. Dua ini. Yang ini nih nggak bisa aktif ini, sayang banget. Harus pakai item poison, coy. Kita ambil foto. Seperti biasa. Karnival buka di level 21. Kalau buka di level 21, darahnya udah 7200, level 20 ya. Pantas aja di sini ramai ya, guys. Saya orang Indonesia banyak kumpul di sini. Banyak Pinoy juga, guys. Banyak orang PH, guys. Orang PH itu kalau udah ini menu ini nih, guys. Kalau udah main, guys. Kayak di server Valkyrie itu, kalau di sana gua lihat lebih banyak kan servernya antri, guys. Guys, sub servernya itu, guys.
Lebih banyak kalau di Odin ini, di Valhalla doang kayak yang sering kayak gitu. Cuma pagi doang lagi pada tidur kali. Mana? Ini dia. Ada di sini. Ngambil holy water. You can always look for help with the stone beneath the search. Tempur lagi nih guys, bertempur sama bos besar. Dalam 10 menit antara shotgun akan mengalami cuaca drizzle dan pertumbuhan tanaman akan dipercepat. One big boss. Capital Sewer 2F. Skill mage itu tadi guys. Durasinya kurang lama sih, durasi lingkaran apinya itu. Mungkin di sini tuh yang pada agresif ini monsternya karena level kita lebih kecil ya. Kalau gue dulu di land at kayak gitu guys. Kalau lebih kecil ya langsung dikejar guys. Kita lawan ini. Kita jaga ini guys. Kita ditonton ini guys. Kejar sampai akhir. Oke, kita kejar. Kita hajar. Lawan. Ini curinya ya. Big boss ya guys. Tarung, tarung. Dia mukul gua kok kayak nggak kerasa sih. Tapi sama guys, dimainin sama anak kecil ya, sama gua itu guys. Musik itu aja ya. Monsternya dimainin lebih kecil lagi. Masih segini guys. Nanti kalau ketemu monster yang benar-benar ini guys, habis guys. Kita upgrade ini ya. Dapat satu ya. Dapat satu nggak bisa aktif lagi. Jangan sampai bicara dengan Rodney ya. Di sini kita udah selesai lawan Big Boss ya. Jadi untuk job aktif assassin ini untuk part 2 kali ini kita sudahi dulu guys. Sampai ketemu di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.